Pemirsa, di hari spesial Transmedia ini ada hidangan spesial juga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kami akan ajak Anda untuk mengintip proses pembuatannya. Dan liputan ini juga sekaligus menutup redaksi siang hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa. Merayakan hari yang spesial, saya mau cari kue yang paling cantik. Selain rasa kuenya yang enak, kita juga mau bikin dekorasi yang unik. Ada yang pakai buttercream, ada yang menggunakan fondan. Aku jadi bingung kira-kira mau pilih kue yang seperti apa nih untuk hari spesial ini. Berarti tetap kita bikin yang fondan ya, okay, Cia, kalau gitu. Fondan dulu. Cuman modelnya kayak gimana, kita lihat nanti. Seperti kita ketahui, fondan atau pasta manis sering digunakan untuk mendekor kue karena mudah dibentuk sesuai keinginan. Bisa diberi pewarna makanan juga sesuai dengan kebutuhan. Fondan ini bisa dimakan loh karena merupakan campuran gelatin, glukosa, gliserin, dan shortening. Oke. Nah, jadi ternyata ini memang hampir mirip sama clay banget ya. Dan bawaannya putih, tinggal dikasih warna, tapi warnanya harus ini ya. Merata ya di bolak-balik gitu. Udah mulai menyatu. Untuk membuat dekorasinya, Cici Fiona dari More Cake yang sudah siap mewujudkan 19 tahun Universe Transmedia. Untuk base kue menggunakan sponge cake. Saya pilih kue 16 cm yang bisa disantap sampai 10 orang. Wah, ternyata membuat figurin atau karakter dari fondan itu nggak mudah. Ini harus sabar, terus telaten karena banyak banget perintilan-perintilan kecilnya banget, tuh. Banget. Tapi kalau salah juga nggak apa-apa ya, Ci, ya? Masih bisa dibikin lagi. Masih bisa dibenerin lagi. Cuma ngebenerin laginya dari awal ya, kadang-kadang ya. Waduh, lucu banget. Udah mirip sama saya belum karakternya? Kalau figurinnya udah lengkap, tinggal dipasang dengan tambahan tusukan. Hati-hati ya, jangan sampai merusak bagian karakternya. Sudah hampir selesai nih kue tartnya. Sudah semakin nampak ya bentuk akhirnya. Mendekor kue seperti ini memang butuh keahlian dan ketekunan. Apalagi jika karakter yang dibuat banyak dan memerlukan detail tertentu. Jadi harganya pun akan mengikuti. Mulai dari Rp500.000 hingga Rp3.000.000 tergantung ukuran dan desain yang dipesan. Taraaa! Yeay, udah jadi. Selamat ulang tahun Transmedia. Thank you ya, More Cake. Sudah membawa Transmedia ke Universe. Putri Nurul, Dwi Agung, Jakarta.